Wuih. Enggak terlalu pedas rasanya. Benar. Dan rasa jahenya enggak nyengsang-nyengsang banget. Lebih gitu. Halus ya. Lebih halus. Dan ini untuk guraminya sendiri, guys. Ini benar-benar bagus banget guraminya. Dia enggak bau tanah sama sekali. Dan ngegorengnya pun dia tuh pas banget. Jadi begitu nyampe ke mulut, guys, krak-krak-krak, geleter. Ya. Nah, ini kalau makan gurame-gurame kayak begini, guys. Pakai nasi, guys. Kalau menurut aku ya, ini harus pakai nasi di sanguan ya. Uap-uap terus, guys, ke nasi tutup oncomnya dan siap kita luncurkan ke rongga-rongga mulut kita. Lanjut. Uy. Nah, aku ini sih enggak bisa berhenti, Ces. Sedep banget. Sedep banget. Aku enggak ada sambal. Di sambelan, Ces. Oh, ada sambalnya ya? Ada. Ini sambal yang mahir, Ces. Terima kasih. Oh my guys, ternyata kita nggak salah kolaborasikan ikan bumbu pecak ini dengan nasi tutup oncom. Tak ada tandingan, guys, nendang abis. Kikurame ne wis entek toh. Kan masih ada yang ini loh, Mas Dimas. Mas Ences. Udah mau petek. Mau nggak udah mau petek? Mau. Aku unboxing dulu ya, kuok-kuok, guys. Wuih. Lihat petainya bersembunyi, guys. Ada petainya, guys. Kebayang di bulan puasa. Wah, lambai-lambai ini. Nih. Wuih. Udangnya dulu ya. Udangnya dulu, guys. Yuk. Belokkan dulu, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Udangnya pas masuk di mulut, wow, endul surendu tak kendul-kendul lunak banget. Pedes. Gusti. Ada anak bebina, guys. Ces, aku pikir nggak pedes, sumpah. Enak banget, mantep. Aku suka banget. Dia bumbu itu ada manisnya, ada terasi ya? Terasinya. Enak banget. Dan ada aroma petenya. Endol banget. Mantep banget, guys. Nah, udang pete ini ya favorit banget. Karena dia tuh apa? Biasanya orang-orang memang seneng kalau udang tuh campur pete ya. Bikin nafsu makan, tau nggak? Nah. Ini endol, surendol, tak endol, sehat, guys. Nah, ini aku suka karena udangnya, aku senengnya apa? Aku bisa makan sama kulit-kulitnya. Enak. Crispy. Punahnya itu bener-bener aduh, pokoknya endul banget, guys. Ces, ya, ini kalau pedes banget kayak gini mesti ada kayak kuah-kuahnya tadi, aduh sop guramenya udah habis lagi. Nih. Maaf. Guys. Oh, pakai bakso ikan ya? Iya. Oh, mantap, guys. Oh, ternyata sapa tahu itu lengkap ada cumi juga. Coba beli tahunya dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut, masuk ke mulut dan uits, spektakuler, kacau nih semuanya. Enak, ada manisnya. Gurih. Agak menetralisir suasana. Nah, Ces, ini aku suka banget karena dia tuh ada apa namanya? Ada bakso-nya, bakso ikannya. Coba aku gigit dulu ya. Jadi tekstur gitu, guys, di mulut.